Pahlawan Gurun Jelit 31 Selama hidup Lo Hingkoh tidak pernah didekap oleh lelaki, keruan ia menjadi malu dan tersipu, mendadak ia meronta sekuatnya hingga Culiong terdorong ke samping. Kau anggap diriku ini orang macam apa serunya? Menjadi istrimu juga perlu menikah secara terang-terangan menurut adat, kalau kau hendak main paksa, betapapun tak bisa jadi. Sikap keras Loh Koh ini sungguh di luar dugaan. Liong. semula ia mengira dengan setengah halus dan setengah kasar, tentu Sinona juga akan setengah menolak dan setengah menurut. Urusan kini sudah ketelanjur. Sinona tampaknya mulai curiga, tiada jalan lain kecuali membikin beras jadi nasi barulah Sinona dapat dikendalikan. Karena itu, segera ia hendak main paksa. Melihat sikap Tuliong, rada beringas. Cepatlah Hingkoh melolos belati dan mengancam, jika kau paksa diriku biarlah aku mati di depanmu saja. Jangan marah dulu, Hingkoh, terpaksa Tuliong Men bujuk lagi. Masakah aku berani paksa kau, memangnya kau tidak tahu betapa cintaku padamu, apakah kau tidak suka padaku? Dengan alis menegak lo Hingkoh menjawab, jika kau benar-benar cinta padaku maka kau harus segera pergi dari sini, jangan anggap aku sebagai perempuan hina dina. Diam-diam Cien Hang yang mengintip di luar itu memuji keteguhan iman nona itu, cuma usianya terlalu muda sehingga kena dikelabui Tu Liong. Diam-diam ia ambil keputusan bila Tu Liong berani menggunakan kekerasan terpaksa ia pun turun tangan menolongnya sekalipun harus menghadapi bahaya besar. Dalam pada itu Tu Leong menjadi kikuk dan serba salah, apakah hal mesti pakai kekerasan atau mundur teratur saja? Seketika ia menjadi ragu-ragu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang memanggil, Chu Kong Chu, Lai Xia mengundang kau untuk bicara sesuatu, Lai Xia yang dimaksudkan terang dulai adanya. Kesempatan ini segera digunakan Tu Leong untuk mundur teratur. Katanya dengan suara lirih, Hingkoh, harap jangan marah, perbuatanku tadi memang kurang pantas, tapi semuanya terdorong oleh cintaku kepadamu yang sangat. Baiklah, aku akan pergi dan surat itu hendaklah tulis. Dengan segera ia meninggalkan kamar Hingkoh, dalam hati ia tidak mengerti ada urusan apa malam Dulai mencarinya. Sepertinya Tuliong hati Hingkoh masih berdetak keras, sampai lama sekali ia tidak dapat tentramkan pikiran. Biasanya Tu Liong bersikap sangat sopan, entah mengapa bisa berubah begitu, apakah memang demikianlah watak aslinya, sopan santun yang sudah itu hanya pura-pura saja nyata Lo hanya merasa perbuatan Tu Liong tadi tidak pantas, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa jiwa Tu Liong jauh lebih busuk daripada dugaannya. Hanya saja kejadian tadi pun telah menggugah kewaspadaannya terhadap Tu Liong. Selagi pikiran lo hingkoh masih gundah, tiba-tiba dia mendengar daun jendela diketuk orang dan ada suara orang berkata dengan pelahan, maaf, bolahkah aku masuk, ada urusan penting hendak ku bicarakan dengan kau. Keruan hingkoh terkejut, sementara itu seorang laki-laki tak dikenal sudah melangkah masuk kamarnya. Siapakah kau bentak hingkoh dengan suara tertahan? S.S.S.T. Nonalo, jangan bersuara. Aku Ci In Hang adanya, In Hang mendesis. Aku tiada punya maksud jahat terhadapmu, jangan khawatir. Nama Ci In Hang seketika membuat Hing Koh melongo tertegun. Percakapan kalian tadi sudah ku dengar semua, kata In Hang pula. Baiklah, jika kau sudah dengar, maka aku pun tidak perlu dusta kepadamu, kata Hing Koh. Biarlah ku bicara belakang padamu, orang yang ku sukai adalah Chu Yong meski ayah menjodohkan diriku kepadamu. Bukan maksudku menghina kau, orang menjelekkan kau juga aku tidak percaya. Soalnya kita selamanya tidak pernah kenal, sedangkan aku sudah kenal lebih dulu dengan Tu Liong. Bila engkau dapat memaafkan aku, silahkan kau membunuh aku saja. Jangan salah paham, Nona Lo, kedatanganku ini bukan untuk persoalan ini, kata In Hong, Persoalan jodoh aku sendiri pun belum pernah berjanji kepada ayahmu, maka boleh kau anggap tak pernah terjadi dan tidak perlu kau pikirkan. Lalu kedatanganmu ini untuk urusan apa tanya Hingko heran. Urusanku biar kita bicarakan lain kali, aku cuma ingin tanya kau, apakah kau mengetahui tempat apakah di sini? Bukankah kau sudah dengar percakapan kami tadi, tempat ini adalah rumah kawan Tuliong, tidak, biar ku beritahukan hal yang sebenarnya, tempat ini adalah istana koksu kerajaan Kim. Ha, apa katamu seru hingkoh terperanjat? Tempat ini istana koksu? Jangan kau ngaco SSST, jangan keras nona, kata In Hong. Apakah kau tidak percaya? Apa kau punya bukti mengenai tempat ini? Tapi yang kulihat di sini semuanya kan orang nakhan ini memang sengaja diatur mereka tentang pembuktian, begini saja, di sini bukankah ada seorang pelayan bernama si Kemala? Coba kau panggil dia ke sini. Ya, memang ada pelayan dengan nama demikian, tapi tengah malam untuk apa memanggil pelayan, apalagi berada di sini? Kalau pelayan itu datang, biar pelayan itu sendiri yang menerangkan padamu hingkoh menjadi sanksi, katanya kemudian, baiklah akan kupanggil. Tiba-tiba In Hang ingat sesuatu, cepat ia berkata, nanti dulu. Rumah ini selain pelayan si Kemala, apakah masih ada budak lain? Ada seorang pesuruh laki-laki, Sahut Hingkoh. Apakah orang yang memanggil Chu Liong tadi In Hang menegas? Aku tahu orang itu bukan pesuruh, dia adalah jago pengawas bangsa Han, anak buah yang Tian Lui, Lai Xia yang dia sebut tadi adalah Dulai. Pangeran keempat Mongol. Kembali Koh terkesiap, katanya dengan tergagap, aku, aku tidak percaya. Apa yang kau katakan terlalu, terlalu mengerikan. Kau tidak percaya? Baiklah akan kubuktikan semuanya supaya kau mau percaya. Sekarang kau boleh bersuara, pura-pura ketakutan dan memanggil Si Kemala untuk memancing kedatangan pesuruh laki-laki yang kau katakan tadi. Walaupun masih sangsi, akhirnya Hingkoh menurut juga, segera ia berseri memanggil si Kemala dengan setengah menjerit, tanpa pura-pura suaranya ternyata sudah gemetar. Benar juga, segera orang itu memburu datang dan bertanya, Nona Lo, apakah ada sesuatu keperluan? Si Kemala sudah tidur. Kau, kau masuk saja ke sini, kata Hingkoh. Ci In Hang sembunyi di balik pintu, Begitu orang itu melangkah masuk, serentak Inhang membekuknya sambil membentak dengan suara tertahan, "Apakah kau masih kenal aku, Ci Inhang?" "Jika ingin, selamat," lekas bicara terus terang. Orang itu cukup kenal kelihaian Ci Inhang ketika dahulu mereka kerja bersama di bawah yang Tian Lui. keruan ia menjadi ketakutan, tapi sedapat mungkin ia berlagak enang dan menjawab, "Ci Inhang, biar kau membinasakan diriku." Kau sendiri tentu juga sukar lolos dari sini. Kau tidak perlu khawatirkan diriku, yang penting kau harus pikirkan jiwamu sendiri, E.J. In Hong. Kau ingin ku katakan apa tanya orang itu. Coba katakan, bukankah kau ini jago pengawal istana koksu kerajaan Kim? Kau sengaja ditugaskan menjaga di sini oleh yang Tianlui bukan tanya In Hong? Aku hanya bekerja menurut perintah saja, sahut orang itu kata-kata ini sama saja membenarkan pertanyaan In Hong. Nah, kau sudah dengar sendiri bukan, nona lo, kata In Hong. Berbareng ia totok hiatu orang itu, lalu menggerayangi baju orang itu dan didapatkan sebuah kimpei, pening emas. Ia tunjukkan kimpei itu kepada Hingkoh dan berkata pula, lihat ini pening emas ini adalah tanda pengenal untuk keluar masuk istana Koksu di sini. Dengan melengong hingkoh menyambuti pening emas itu, diihatnya di atas pelat kecil itu terukir huruf Nuchen yang tidak dikenalnya. Betapapun kini ia percaya juga kepada apa yang dikatakan Cien Hang tadi kalau orang ini adalah jago pengawal istana Koksu, maka tuduhan Chi In Hong terhadap Su Liong tadi tentunya juga benar, demikian terpikir pula oleh Loh Hing Koh, hatinya menjadi kusut, hendak menangis rasanya air mata pun kering. Berulang ia hanya menggumam sendiri, bagaimana dengan diriku ini? Sekarang boleh kau panggil si Kemala ke sini, kata In Hong. Lalu ia sembunyi pula di belakang pintu angin. Seperti boneka saja, Loh Hingkoh mengikuti semua perintah Cihin Hang itu, sambil bersandar pada pintu kamar. Ia berseru, Kemala. Si Kemala. Sebenarnya si Kemala belum tidur. Tadi ia pun dengar panggilan Hingkoh, tapi ia pun mendengar suara tindakan jago pengawal tadi, maka tidak berani keluar. Kini mendengar pula panggilan hingkoh, dan orang itu tidak bersuara mencegahnya. Akhirnya, ia tabahkan hatinya untuk keluar. Sesudah masuk kamar, hingkoh dilihatnya pesuruh laki-laki itu berbaring di lantai. Si Kemala menjadi kaget dan berseru, "Nona, lo ada? Ada? Apakah ini segera? Inhang keluar dari tempat sembunyinya dan menegur dengan tertawa, Si Kemala." Apakah kau masih kenal padaku? Ia sudah mengesut mukanya hingga tertampak wajahnya yang asli. Si Kemala tertegun ketika mendadak nampak Ci In Hang muncul dari belakang pintu angin. Sudah tentu ia masih mengenali Ci In Hang yang dahulu sering menggodanya ketika masih kecil. Hi, kiranya kau, Cito aku serunya girang kejut. Aku sudah bertemu dengan ayahmu, makanya aku mencari kau ke sini, kata In Hang. Kemala Cilik, apakah kau suka membantu kami? Cito Ako, untuk kepentinganmu, biarpun mati aku pasti membantu kau, kata si Kemala. Baiklah, sekarang kau beritahukan lebih dulu No Anala mengenai duduk perkara sebenarnya, kata In Hong. Setelah mendengar penuturan si Kemala barulah Lo Koh mau percaya, keruan ia termangu-mangu saking kejutnya. Cito Ako, untung engkau keburu datang, kalau tidak tentu aku akan berbuat suatu kesalahan besar, katanya kemudian. Teringat surat yang diminta oleh Tulong itu, kalau dirinya jadi menulis surat itu, maka bukan diri sendiri saja berdosa, bahkan kakak sendiri juga ikut celaka. Nona Lo, lekas kau tinggalkan sarang iblis ini bersama Cito Ako, kata Kemala. Lalu kau bagaimana, katanya Hingkoh. Ya Segala sesuatu harus minta bantuanmu. Kemala cilik, kata Inhong. Care bagaimana aku dapat membantu kalian? Lekas katakan, mungkin sebentar mereka akan datang ke sini. Kata Kemala, begini, kata Inhong. Biar Nona lo memakai baju, hendaklah Nona lo totok kau punya. Hiat pula si Kemala menjadi girang. Katanya, "Bagus sekali, Care ini." Kau suruh nona lo pura-pura menotok diriku agar dia dapat melarikan diri dan aku pun takkan dicurigai. Sebaliknya lo hingkoh memandangi ci In Hang dengan termangu-mangu, sejenak kemudian dia baru berkata, Lari? Lari bersama kau? Sudah tentu bersama Cito Ako, kata si Kemala dengan tertawa. Cito Ako pernah tinggal di sini, dia cukup apal jalanan di sini. Kepandaiannya tinggi pula, dia pasti dapat membawa kau lolos ke tempat yang aman. Malam gelap dan hujan begini adalah kesempatan yang sangat baik, kata In Hong. Silahkan kau ganti pakaian si Kemala, aku akan tukar pakai jago pengawal ini, ku yakin dapat lolos dengan selamat. Kim Pe itu boleh kasimpan untuk digunakan bila kepepet, apa pulang atau ke tempat kakakmu, boleh sesukamu. Di balik kata-kata itu In Hang hendak menunjukkan bahwa lo hingkoh bebas untuk memilih apa yang dikehendaki, sebab In Hang mengira ucapan si Nona tadi bermaksud tidak sudi berangkat bersama dia. Tak terduga apa yang dimaksudkan hingkoh sebenarnya bukan begitu. Dan orang ini bagaimana tiba-tiba si Kemla menunjuk jago pengawal yang menggelak tak berkutik itu. Sudah tentu ia khawatir nanti orang itu membongkar kepalsuannya bila tersadar kembali. Soal ini mudah, kata In Hong. Mendadak ia gablok kepala orang itu dan berkata pula, budak macam begini biarpun dibinasakan juga jauh dari pantas. Si Kemala terperanjat. Dilihatnya orang itu sudah binasa tanpa bersuara sedikit, un tidak nampak ada tanda terluka. Tuliong kenal aku punya Tian Lui Kang, kata Inhang pula Dengan membunuh orang ini selain memberi contoh kepada kaum pengkhianat lain dapat pula membantu kau terhindar dari tuduhan Kau boleh mengaku bahwa kau terancam olehku dan terpaksa membawa aku ke sini setelah mengatur segala sesuatu baru saja Inhang hendak menyingkir agar mereka dapat tukar pakaian tiba-tiba Hingkoh berkata Cito aku banyak terima kasih atas maksud baikmu tapi aku takkan melarikan diri dari sini." Inhang tercengang. "Kenapa?" tanyanya. "Nona lo, masakan kau tidak percaya keterangan kami dan masih tidak tega meninggalkan orang macam Tuliong itu?" kata Si Kemala tanpa pikir. "Betapa benciku padanya, kalau bisa aku ingin makan dagingnya dan beset kulitnya," kata Hing, koh dengan mengertak gigi. Habis kenapa engkau tidak mau melarikan diri tanya si Kemala. Laki-laki membalas dendam biarpun tunggu 10 tahun juga belum terlambat, demikian ci Inhang menyitir peribahasa. Nona lo, hendaklah kau jangan bertindak secara gegabah. Inhang cukup berpengalaman dan dapat berpikir, Lapatia menduga lo hingkoh pasti ingin membunuh Tzuliong dengan tangan sendiri untuk melampiaskan dendam karena dirinya kena ditipu. Cito, aku jawab, "Hingkoh, kau salah duga. Memang aku bertekad akan membalas dendam, tapi saat ini aku masih belum dapat meninggalkan keparat ini." Inhang menjadi bingung, katanya, "Jika tidak ingin balas dendam sekarang, mengapa tidak pergi saja dari sini?" Tadi, Cito, aku bilang kedatanganmu ini ada urusan lain pula. Apakah dapat memberitahukan padaku tentang urusan itu?" tanya Hingkoh. Hati In Hang tergerak, ia pikir jangan-jangan si Nona telah mendengar kabar apa-apa dari Tu Maka ia lantas memberitahukan terus terang maksudnya hendak menolong Li Sulem. Hingkoh terkejut. Apakah Li Sulem bengcu pasukan pergerakan di daerah utara itu? Ia menegaskan. Biarpun tinggal di pegunungan, namun Hingkoh dan ayahnya juga mendengar nama Li Sulem yang baru saja dipilih sebagai bengcu itu. Benar, jawab Pin Hang. Apakah Su pernah bicara sesuatu tentang dia? Tidak pernah, kata Hing Koh. Cuma, bila aku lari dari sini tentu lebih sukar untuk mencari beritanya. Tapi aku dapat mencari jalan lain, sebaliknya keadaanmu tentu tambah bahaya jika tetap tinggal di sini, ujar Chi In Hong. Maka lebih baik, hi, kau, kau, Kiranya mendadak dilihatnya Lo Hinkoh mencabut belatinya dan menusuk tubuh sendiri. Cepat Ci Hang merebut belati Sinona, namun tidak urung lengannya sudah tergores luka sepanjang beberapa senti. "Aku akan pura-pura terluka akibat melawan kau," kata Hinkoh kemudian. "Ku kira Tu takkan curiga, paling baik kalau kasrang aku pula dengan Tian Lui Kang asal tidak mati saja aku pun terima." Cin Ci Hang sangat terharu, tentu saja tidak tega menyerangnya lagi dengan Tian Lui Kang, katanya, Nona Lo, engkau tidak malu disebut pendekar wanita sejati, aku benar-benar kagum dan menghormat. Cuma, tanda petik, kau tidak perlu khawatir bagiku, kata Hing Koh. Aku sudah terluka, tentu dia takkan paksa aku lagi. Apalagi menyelamatkan Li Kongcu adalah urusan maha penting, biarpun mengorbankan jiwa juga aku rela. Aku sudah berbuat salah izinkanlah aku menebus dosaku. Sekarang terpaksa si Kemala juga mesti menderita sedikit. Habis berkata ia terus totok hiatus si Kemala hingga tidak bisa berkutik. Tahu tekat si Nona sudah bulat, ci Inhang berkata, baiklah. Harap Nonala menjaga diri baik-baik dan semoga usahamu berhasil. Aku mohon diri sekarang. Begitu aku mendapat sesuatu berita segera akan ku sampaikan melalui ayah si Kemala, kata Hingkoh. Harap kau berikan alamatmu saja. Segera In Hang memberitahukan nama anggota Keipang yang berada di dalam istana yang Tian Lui ini, dipesannya kalau ada berita boleh suruh Ayah Si Kemala meneruskan kepada anggota Kepang tersebut. Habis itu ia lantas memberi hormat kepada Loh Hing Koh, dilihatnya air mata Shin Ona berlinang. In Hang tidak berani menoleh lagi dan terus melangkah pergi. Sekeluarnya dari rumah itu, In Hang mendengar kentongan tukang ronde sedang dipalu tiga kali tepat lewat tengah malam. Mengingat Kot Hem Hai tentu sedang menunggu kembalinya segera Ci Inhang bermaksud meninggalkan taman itu. Tapi kembali didengarnya suara orang yang seperti sudah dikenalnya. Suara itu datang dari rumah di sebelah timur di balik pagar tembok taman sana. Waktu Ci Inhang mendekati dan pasang kuping, didengarnya suara orang itu lagi berkata, Han Goya, kartuku sudah kusampaikan kepada Kok Suya belum? Di hadapan Kok Suya mohon engkau suka banyak memberi suara dukungan. Cihin Hang terkejut mendengar suara orang itu. Kiranya pembicara itu adalah Loh Hiang Ting, itu agen rahasia yang diketahui berada di Sukeceng Tempo Hari, dia inilah yang memasukkan cincin ke dalam perguruan Sulung Hyong. Diam-diam Ci Inhang mengakui kelicinan lohi Hiang Ting, dengan aman dia dapat menyusup ke dalam istana yang Tian Lui tanpa diketahui orang-orang Kepang. Han Goya yang disebut Iu juga salah seorang jago pengawal bangsa Han di dalam istana Koksu, namanya Han Chiao, ahli Eng Jiao Kang, waktu Chi In Hang masih bekerja di sini telah berhubungan erat dengan dia. Begitulah terdengar Han Chiao atas permintaan lohi Hiang Ting tadi, Katanya, "Hektometer, kenapa terburu-buru? Baru datang dua hari kau lantas ingin menghadap koksu ya? Soalnya ada urusan maha penting, maka mohon-honghoy suka membantu," kata loh. "Gihilang ting, urusan penting apa? Apakah tidak dapat berita bukan kepada kami?" Sahut Honchilau dengan sikap dingin, "Hektometer, kukira koksu ya? Tidak ada tempo buat terima kalian." Terdengar suara seorang muda ikut bicara, harap Han Goya menyampaikan kepada Kok Suya bahwa kami adalah murid Suyongwi, mungkin Kok Suya mau terima kami. Baru diketahui Chi In Hang bahwa Ting Chin ternyata berada di sini juga, sungguh kebetulan, pikirnya. Perlu diketahui bahwa datangnya Loh Hiang Ting dan Ting Chin berdua ke Taitoh ini adalah ingin membongkar rahasia Liu Tong Tian, kini kebetulan kepergok Chi In Hang. Sudah tentu takkan dibiarkan begitu saja. Terdengar Han Chiao lagi menjengek pula, hektometer, biarpun murid Su Yong Wilan tas Tidak sedikit tamu agung lain yang sedang menunggu giliran buat ketemu Kok Suya. Kalian tahu tidak tiba-tiba terdengar suara orang tertawa seorang jago pengawal bangsa Han yang lain. Katanya, Goko, jangan kau goda lagi mereka hampir-hampir saja mereka menyembah dan minta pertolonganmu. Sekarang biar ku katakan terus terang, tadi Tu Leong juga dipanggil menghadap, kami sudah suruh dia menyampaikan juga persoalan kalian kepada Kok Suya. Juga pengawal ini bernama Jiao Pa, jiwanya rendah, suka menjilat, sudah lama Ci In Hang benci padanya. Agaknya Loh Hiang Ting menjadi girang, katanya, bukankah Su Kong Chu dipanggil si Hong Chu Dulai? Be and tapi kok suya kita tentunya juga hadir di situ, kata jiaupa. Jiaupa, kau bicara terlalu banyak, omel hon Ciao. Ah, sama-sama orang sendiri, kukira goko tidak perlu khawatir, ujar jiaupa dengan tertawa. Meski kedua orang sama-sama menjadi siwida atau jago pengawal, tapi kedudukan hon Ciao lebih tinggi setingkat, sebab itulah jiaupa harus mengindahkan hon Ciao, sebaliknya ia pun ingin mendapatkan keuntungan dari pihak Loh yang Ting, makanya dia berusaha menjilat ke sana dan ke sini. Hektometer, kalau Loh Samia ini anggap kita sebagai orang sendiri, buat apa dia bersikeras harus menghadap Kok Suya, jengek Han pula, sudahlah, kalau tidak mau bicara sudahlah, Hektometer, kini kau belum lagi menghadap Kok Suya, nadanya jelas mengandung ancaman. Loh Hiang Ting juga orang licin dengan sendirinya ia paham pada ucapan Hon Chiao itu, diam-diam ia merasa khawatir dan serba susah. Tujuannya hendak menjual rahasianya kepada Yang Tian Lui agar dirinya dapat diterima bekerja di situ, bila rahasianya tersiar lebih dulu akan berarti tidak berharga lagi, bahwa orang lain mungkin yang akan menarik keuntungan dari rahasia yang akan diceritakan sekarang. Tapi kalau tidak diceritakan, Jelas Han Chiao telah mengancam, jangan-jangan dia akan merintangi permohonannya untuk bertemu dengan Yang Tian Lui. Dalam keadaan kepepet, terpaksa Loh Hiang Ting mengalah, cuma ia pun licin, ia pikir kalau ku beritahukan setengah saja tentu takkan bermanfaat baginya. Tapi sebelum Loh Hiang Ting bicara, tiba-tiba terdengar Han Chiao membentak, siapa itu berbareng itu seseorang mendadak menerobos ke dalam. Tak perlu diceritakan lagi orang itu terang Ciin Hang adanya. Dalam seragam jago pengawal, Loh Hiang Ting mengira pendatang adalah teman Hon Chiao sendiri, tak terduga Ciin Hang terus. Melompat ke depannya terus menghantam. Ilmu silat Loh Hiang Ting mestinya tidak lemah, tapi sama sekali dia tidak menyangka akan diserang mendadak oleh seorang siwi dari pihak sendiri. Keruan tanpa ampun dia kena dihantam dengan tepat, krek-krek, Kontan tulang iganya patah dua. Kontan loh yang ting lantas roboh sembari menjerit, dia Cihin Hong, dia dan, nyata dari pukulan Tian Lui Kang itu segera dikenalnya si penyerang itu sebagai Cihin Hong. Akan tetapi sebelum ucapannya lanjut, pukulan Cihin Hong yang kedua sudah menyusul tiba, tanpa berkutik lagi jiwa loh yang ting lantas melayang. Diam-diam, Cihin Hang bersyukur bahwa ucapan loh hiang ting tidak sampai lanjut. Terang orang siloh itu hendak berkata, "Dia dan Liutong Tian adalah satu komplotan." Maka terdengarlah Jiao Pa mementak, "Berani benar kau, Cihin Hang berbareng itu goloknya lantas membacok sekali ayun tangannya!" Keren, Cihin Hang menjentik ke samping golok lawan, bentaknya, "Kalian juga bangsa Han!" mengapa terima mengekor kepada pihak yang lalim? Lekas maju Goko Seru Jiao Pa kepada Han Chiao. Chi In Hong, segera Han Chiao membentak. Mengingat sesama teman lama, lekas kau menyerah saja daripada tunggu aku turun tangan. Hektometer, kukira kau masih punya akal sehat, tak taunya kau pun rela menjadi begundal mereka teriak Chi In Hong dengan gusar. Siwi bangsa Han di dalam istana Koksu itu pada umumnya rata memiliki kepandaian yang tinggi, karena Tian Lui Kang yang dilancarkan In Hang bersendirian hingga daya pukulnya kau lebih lemah daripada kalau bergabung dengan Kok Hem Hai dalam jurus pukulan Lui Tian Kau Hang. Maka ketika pukulan kedua orang beradu, Han Chiao tergeliat mundur, namun segera ia menggesar ke samping terus menubruk lagi, dengan tipu serangan Ye Uliong Tem Chiao, Naga meluncur menjulur cakar, segera ia mencengkeram pundak Ci In Hong. Ci In Hong kenal Eng Jiao Kang yang menjadi kemahiran Hon Chiao itu memang cukup liai, ia tidak berani gegabah, cepat ia mendak ke bawah terus menyikut. Namun Hon Chiao cepat mengegos ke samping meski cengkeramannya luput. Sementara itu golok Jiao Pa menyambar tiba pula, sambil mengelak Ci In Hong balas menendang sehingga Jiao Pa dipaksa melompat mundur. Dengan satu lawan dua Ci Hang pikir pasti takkan kalah, tapi untuk menang sedikitnya juga diperlukan 50 jurus lebih. Padahal tidak sedikit jago pengawal di dalam istana itu, sebentar lagi pasti akan datang bala bantuan musuh. Maka ia tidak berani terlibat lebih lama dalam pertarungan itu, setelah berhasil mendesak mundur Jiaopa, Blang, segera ia mendobrak daun jendela hingga hancur terus melompat keluar. Lari kemana bentak Jiao sambil mengejar keluar, goloknya lantas membacok pula. Pada saat yang sama Ting Chin juga berlari keluar melalui pintu sembari berteriak minta bala bantuan untuk menangkap penyatron. Chi In Hang terkesiap, ia pikir betapapun keparat Ting Chin itu tidak boleh sampai lolos, sebab selain Lo Hiang Ting, juga Ting Chin mengetahui rahasia rencana Liu Tong Tian itu, kalau cuma Loh yang Ting saja yang dibunuh, rahasianya tetap akan bocor melalui Ting Chin. Dalam pada itu Jiao Pa sedang berkau minta bantuan Hon Goko, lekas kemari. Aku sudah datang sahut Hon Jiao dan tahu-tahu ia sudah mengadang jalan lari Chi Hong. Sementara itu dari jauh terdengar suara seruan orang, siapa penyatronnya? Cegat dulu, Biar kebekuk di anyata itulah suara Tu Leong yang baru kembali dan mendengar teriakan Ting Chin tadi. Dari suaranya itu agaknya Tu Leong masih berada ratusan meter jauhnya dan terhalang oleh dua gunungan palsu, orangnya belum nampak dan cuma terdengar suaranya. Namun dengan ginkangnya jarak sejauh itu tentu dapat dicapainya dalam sekejap. Dengan atu lawan dua, kalau ditambah lagi Tu Leong, Terang Ciin Hang sukar buat lolos. Saking senangnya Jiao Pa bergelak tertawa. Sebaliknya Ciin Hang menjadi gemas, baru saja ia bermaksud labrak lawannya yang jumawa itu, tiba-tiba suatu kejadian yang tak terduga telah timbul. Sekonyong-konyong Han mencengkeram ke kuduk Jiao Pa, krak, kontan tulang leher Jiao Pa dipuntir. Patah. Menyusul terdengar Han Jiao berkata dengan suara tertahan, persahabatan kekal abadi, menikmati bahagia bersama. Nah, lekas lari. Ci In Hong terkejut, tercampur girang, baru sekarang ia tahu Hon Chiao adalah seorang yang punya hati nurani baik, mungkin sengaja menghamba di bawah yang Tian Lui untuk maksud tujuan tertentu. Tapi apa artinya kalimat yang diucapkannya tadi seketika tak dapat dipahami Ci In Hong, dalam saat demikian juga tiada waktu buat direnungkan. Maka dengan suara pelahan Ci Hang hanya mengucap terima kasih, habis itu ia terus melompat lewat pagar tembok. Pada saat itulah terdengar suara jeritan minta tolong Lo Koh di rumah sebelah barat tadi. Suara pertempuran di rumah sebelah timur sini sebenarnya sudah didengar oleh Chu Liong, tapi yang lebih penting baginya sudah tentu menolong Lo Koh, soalnya bukan karena dia benar-benar cinta pada Hingkoh, tapi karena intriknya yang belum terlaksana itu memerlukan tenaga nona itu. Begitulah segera Tu Leong berlari ke sebelah barat, dia pikir di sebelah timur sana ada Han Chiao dan Chiao Pa, sementara tentu tidak perlu bala bantuan. Karena itulah jurusan yang dia ambil menjadi berlawanan dengan jurusan larinya Ting Chin. Memangnya Chi In Hang lagi khawatir kepergok Tu Leong, kini melihat bayangan Tu Leong putar haluan ke jurusan lain, ia menjadi girang, segera dengan ginkang yang tinggi ia melintasi gunungan palsu taman itu untuk memburu Ting Chin. Di tengah malam gelap, ditambah hujan rintik pula, sama sekali Ting Chin tidak tahu yang memburu di belakangnya adalah Chi In Hong, sebaliknya ia menyangka bala bantuan yang datang, segera ia berseru agar orang memburu ke timur. Akan tetapi Chi In Hong lantas membentaknya dengan suara tertahan, keparat, Coba lihat yang jelas, siapa aku ini? Dan baru saja Ting Chin sempat menoleh, tahu-tahu In Hang sudah menggunakan pukulan Tian Lui Kang. Kontan jiwa Ting Chin melayang ke akhirat. Dalam pada itu di dalam taman tertampak bayangan orang berseliweran di sana sini. Itulah kawanan Si Wei yang memburu tiba karena mendengar teriakan Ting Chin tadi. Diam-diam Chi In Hang mengeluh cepat ia meraup segenggam tanah dan diusapkan di muka sendiri, terpaksa untungan, semoga tidak dikenali musuh. Belum jauh ia menyusur ke depan, tiba-tiba kepergok seorang busu bangsa Kim, entah lantaran melihat bentuknya mencurigakan atau sebab lain, busu itu terus memapak ke arahnya sambil berseru, persahabatan kekal abadi. Yang diucapkan busu itu adalah bahasa Nuchen, yaitu suku yang memerintahkan Kim. Meski In Hang paham, namun seketika tak dapat menangkap maksud ucapan itu. Melihat Chi In Hang diam saja tanpa menjawab, busu itu lantas berteriak, di sini match-match musuh. Belum lanjut ucapannya secepat kilat Chi In Hang sudah melolos pedang dan menusuknya, kontan tubuh busu itu berlubang dan terjungkal. Sejenak barulah Chi In Hang menyadari kata-kata busu itu, rupanya kedua kalimat persahabatan kekal abadi, menikmati bahagia bersama adalah kode pada malam ini yang sengaja diucapkan untuk mengambil hati utusan Mongol. Dalam kegelapan cukup dengan mengucap kode saja tanpa perlihatkan Kim Pei akan segera diketahui kawan atau lawan. Diam-diam Min Hang bersyukur Han Chiao telah memberitahukan kode itu. Maka dengan tabah sekarang Cin Hang terus berlari ke depan, bila ketemu orang segera mendahului berseru, persahabatan kekal abadi benar juga, pihak lawan selalu menajwab dengan kalimat, menikmati bahagia bersama. Dalam kegelapan dengan sendirinya tidak jelas terlihat, asal kode cocok tentu saja disangka kawan sendiri, maka dengan mudah saja Ci In Hang dapat lolos keluar dari tempat bahaya itu. Sementara itu dengan tergesa-gesa Tu Leong telah berlari memasuki rumah tempat tinggal Loh Hing Koh, Ketika melihat pakaian Sinona berlepotan darah, sedang jago pengawal dan si kemala menggeletak di lantai, keruan kejut Tuliong tak terperikan. Cepat ia bertanya, ada apa? Siapa yang datang ke sini? Oh, matilah aku. Sakit, sakit sekali, berikan obat luka padaku demikian loh koh pura-pura. Merintih. Tu Liong merasa lega melihat jiwa Hingkoh tidak berbahaya, ia pura-pura bersikap sangat memperhatikan keadaan Hingkoh, ia tanya ini dan tanya itu lalu membubuhkan obat pada luka Sinona. Habis itu barulah Hingkoh berkata, begitu datang orang itu lantas mencaci maki dan hendak menculik diriku. Ilmu silanya sangat tinggi, ketika pengawal itu hendak menolong aku, baru saja sekali gebrak sudah kena dihantam roboh. Aku pun melawan mati-matian sehingga tertusuk pedangnya. Si Kemala menarik kakinya, dia juga menjadi korban keganasannya. Tu Liong menjadi terperanjat, dari penuturan itu ia menduga pendatang pasti Ci In Hong. Sebagai jago silat kenamaan, setelah memeriksa luka jago pengawal itu segera ia menarik kesimpulan kematian pengawal itu adalah akibat Tian Lui Keng. Waktu periksa si Kemala, berkata, Budak ini tidak terluka apa-apa. Oh, syukurlah," ujar Hingkoh. Setelah mati, matian budak itu membela diriku, ku Kukira dia telah terbunuh pula. Lekas kau menyadarkan dia, sungguh harus dipuji kesetiaan budak ini kepada majikannya. Dalam hati, Tuliung dapat memahami sebabnya. Seorang ksatria, sebagai Cihinhang, tidak membunuh budak cilik itu tapi mengapa Hingkoh tidak digondol lari atau mestinya dibunuh juga? Ia pikir mungkin suara kedatanganku telah didengar oleh Chi Hang sehingga tidak sempat baginya untuk bertindak lebih lanjut terhadap Hingkoh. Tu Liong anggap rekaannya itu masuk di akal, maka sama sekali tidak mencuriga Hingkoh, bahkan dam diam bergirang, disangkanya Sinona sudah bertekad bulat akan ikut dengannya. Begitulah Tu Liong lantas membuka hiatus si Kemala yang tertotok dan tanya padanya siapa penyerangnya tadi, dari gambaran si Kemala dia menjadi lebih yakin lagi yang datang itu memang Chi In adanya. Selagi Tu Liong keluar hendak pergi mencari kabar lain, tiba-tiba Hon Ciao berlari datang dan memberitahukan, wah celaka Jiao Pa terbunuh oleh orang itu. Chi In juga muncul di sana Tu Liong menegas dengan heran. Dasar Han Chiao cukup cerdik, segera ia menjawab, bukan Ci In Hong, tapi memang aneh, gaya ilmu silatnya memang serupa Ci In Hong, juga dapat menggunakan Tian Lui Kang. Ya, tahulah aku, Ci In Hong memang datang bersama sutenya Kok Hem Hai, orang yang kau pergoki tentu Kok Hem Hai adanya, kata Tu Liong. Di luar sedang geger tentang macam-macam musuh, Apakah kita perlu membantu mereka tanya Han Chiao? Rasanya Chi In Hang berdua takkan berani masuk ke sini lagi, boleh kau keluar memberitahukan mereka, jangan sampai busu bangsa Nuchen masuk kemari, kata Tu Liong. Aku paham, sahut Han Chiao. Jika orang Nuchen masuk ke sini tentu rahasia kita akan diketahui Nona Lo. Begitulah setelah Hon Chiau dan si Kemala pergi kembali Tu Leong merasa sangsi kalau-kalau Chi In Hang mengatakan apa-apa kepada Lo Hing Koh tentang tempat tinggalnya sekarang ini Maka dengan perasaan tidak tentram ia kembali ke kamarnya Hing Koh, dilihatnya Nona itu sedang membalut luka, kening berkerut seperti menahan sakit Darah sudah tidak keluar lagi, apa masih sakit tanya Tu Leong Sudahkah kau siapkan suratmu itu? Yang kau pikirkan hanya surat saja? Coba lukaku begitu parah, apakah aku dapat menulis lagi sahut hingkoh dengan menyeringai? Tu menjadi gelisah, tapi tidak berani unjuk rasa kurang senangnya itu, terpaksa pura-pura bicara halus, hingkoh hampir-hampir kau korban jiwa, bagiku, masalah aku tidak sayang dan kasihan padamu. Hanya saja, surat ini menyangkut kepentingan kita bersama. Maka, aku berharap suratmu dapat lekas-lekas dikirim kepada kakakmu. Apakah kau tak dapat menulis sama sekali dengan tanganmu yang terluka itu? Kalau pakai tangan kiri, dapat tidak? Kau tentu tahu, aku ini gadis desa yang tidak banyak bersekolah. Tulis dengan tangan kanan saja, tidak keruan. Apalagi pakai tangan kiri tentu tulisanku lebih-lebih takkan dikenal kakak, jangan-jangan akan membuat urusan kita tambah runyam, demikian Hingkoh memberi alasan. Memang masuk di akal juga pikir Tu Liong, terpaksa ia menyatakan akan memanggilkan tabib buat mengobati luka Hingkoh agar lekas sembuh. Sebaliknya bagi Hingkoh hal ini mungkin sekali akan membongkar rahasia pura-puranya. Maka cepat ia berkata pula, begini saja. Kau yang mewakilkan aku menulis sirat. Care bagaimana aku dapat meniru gaya tulisanmu, Ujar Tuliong. Kenapa kau bilang begitu? Ujar Hingkoh, gaya tulisan dapat ditiru, tapi nada dan inti daripada pikiran pengirim surat masakah dapat ditiru. Dalam suratku nanti, boleh kau tuliskan beberapa kalimat dan kata-kata yang hanya diketahui olehku dan kakak. Bila membaca isi suratku, masakah kakak takkan percaya? "Ya, masuk di akal juga," kata Tu Liong. Lalu ia menyiapkan kertas surat dan alat tulis, kemudian ia menulis surat menurut apa yang didiktekan oleh Hingkoh. Diam-diam Hingkoh berpikir bila suratnya diterima Seng, kakak tentu akan segera diketahui surat ini palsu adanya sebab isi surat itu banyak yang tidak cocok dengan adat kebiasaan mereka, kakak dan adik. Akan tetapi Tu Leong sama sekali tidak curiga, sebaliknya ia merasa senang sebab mengira Hing benar-benar jatuh hati Baisan padanya. Maka setelah menulis surat itu dengan berseri ia lantas membawa surat itu kepada Yang Tian Lui. Sementara itu suasana ribut di luar sana sudah mulai mereda, namun perasaan Hing Kho masih belum tenang kembali. Ia sudah ambil keputusan akan berbuat sesuatu bagi pihak pasukan pergerakan, meskipun untuk itu harus korbankan jiwa sendiri. Apalagi ia pun merasa malu untuk bertemu dengan ayah dan kakaknya, ada lebih baik mati berbakti daripada hidup menanggung malu. Diam-diam ia pun menyesali dirinya sendiri, mestinya dirinya akan mempunyai suatu perjodohan yang bahagia, tapi kini telah hancur segalanya. Semoga saja Ci In Hang dapat meloloskan diri dengan selamat, demikian dia berdoa. Saat itu dengan selamat Ci In Hang memang sudah lolos keluar istana Koksu. Kalau Lo Hingkoh terkenang padanya, maka Ci In Hang juga teringat kepada Hingkoh. Sudah tentu pikiran kedua orang berbeda. Ci In Hang merasa sayang bagi Sinona, tapi tidak punya perasaan menyesal dan kecewa atas diri Nona itu. Sesudah keluar dari istana yang Tian Lui itu, sementara Seng Dewi malam sudah condong ke barat. Ia pikir Kok Sute tentu sudah lama menunggu dengan gelisah, kini sudah jauh lewat tengah malam, entah dia masih menunggu di rumah makan itu atau tidak. Marilah sekarang kita bercerita tentang Kok Hem Hlai. Dia minum sendirian di rumah makan itu menunggu kembalinya Ci In Hong, tanpa terasa sudah tengah malam, di rumah makan itu tertinggal beberapa orang tamu saja, namun Chi In Hang masih belum nampak datang, diam-diam Kok Hem Hai merasa cemas, jangan-jangan terjadi apa-apa atas diri Seng Su Heng. Pada umumnya rumah makan di kota raja itu sama tutup pintu bila hari sudah gelap. Tapi rumah makan ini lain daripada yang lain, selalu terbuka sampai jauh lewat tengah malam. Maklumlah, rumah makan ini khusus melayani tamu penjudi, sebab di sekitar situ terdapat beberapa rumah penjudian yang cukup ramai. Selagi Kok Hem Hai merasa terlalu iseng, tiba-tiba dilihatnya dua orang laki-laki bertopi memasuki rumah makan itu. Topi kedua orang itu sengaja dipakai miring, lagaknya mirip bajingan tengik. Karena hujan, Mestinya pengurus rumah makan itu hendak menutup pintu bila beberapa orang tamunya sebentar lagi pergi. Kini melihat datangnya kedua orang itu, dengan iringan senyum ia mendekati dan menyapa, "Cuan tamu mau minum apa? Besok kalian datang harap jangan terlalu malam." Mendadak kedua orang itu membanting topi mereka di atas meja dan menjawab dengan suara keras, "Kurang ajar. Memangnya kau takut kami tidak bayar?" Kami justru ingin minum sampai pagi, kalau kau mau mengasuh boleh suruh binimu melayani kami. Melihat kekurang ajaran kedua bajingan itu diam-diam Kok Hem Hai merasa gusar. Coba kalau tiada urusan tentu kedua orang itu dihajarnya. Cuma dengan keonaran yang dibikin kedua bajingan itu menjadi ada baik baginya sebab dengan demikian rumah makan itu akan terpaksa dibuka terus, hal ini berarti ia pun dapat duduk lebih lama di situ untuk menunggu Ci In Hong. Rupanya pengurus rumah makan itu rada jeri terhadap kedua orang itu, dengan tertawa terpaksa ia. Minta maaf dan membawakan minuman yang diminta tetamunya. Dengan lagak tuan besar kedua bajingan itu lantas makan minum, ketika mereka melihat kot Hem Hai, Tiba-tiba kedua orang berbisik-bisik sejenak, lalu salah seorang berbangkit dan mendekati Kok Hem Hai. Kok Hem Hai melototi orang itu sekejap, ia masih tetap minum sendiri tanpa peduli, hanya diam-diam ia waspada terhadap tingkah laku orang. Dengan cengar-cengir bajingan itu lantas menegur, Hi, Lauhia, saudara, apakah kau kalah judi? Tampaknya mukamu bersungut sejak tadi. Kalah atau menang peduli apa dengan kasahut Kot Hem Hai dengan ketus? Haha, bukan begitu. Soalnya, kata orang itu dengan tertawa begini, Lauhia, jika sekiranya kau kalah, main, aku ada carry yang dapat membantu kau menarik kembali kekalahanmu. Marilah kau ikut kami, ada suatu tempat judi yang terbuka sepanjang malam. Boleh kau ikut kami ke sana?" Sembari bicara, seperti dengan kenalan lama saja sebelah tangannya lantas memegang pundak Kok Hem Hai. Semula Kok Hem Hai mengira kedua bajingan itu adalah kaum calo rumah perjudian, tapi ketika tangan orang itu menyentuh pundaknya segera ia merasa terkesiap. Sebab tempat yang dipegang orang itu ternyata tepat bagian tulang pundak, yaitu bagian yang lemah. Kok Hem Hai menyangka orang sengaja hendak menjajalnya, maka tanpa pikir segera ia mengerahkan tenaga dalam. Karena tergetar, kontan bajingan itu tergeliat ke samping dengan sempoyongan, untung ia keburu memegangi sebuah meja sehingga tidak terjatuh. Keruan orang itu menjadi marah dan mendamprat, setan, aku bermaksud baik, mengapa kau main kasar, apakah kau mencari mampus dia berjingkrak dan acungkan kepalan, tapi tidak berani maju, sedangkan kawannya tadi sudah mengeluyur pergi. Kau jatuh terpeleset sendiri, sangkut paut apa dengan aku? Sahut Hemhly. Dalam hati, ia pun sudah tahu bahwa bajangan tengik itu pernah berlatih silat, dan bukan bajangan biasa. Hal ini terbukti, dia tidak terbanting jatuh tadi. Jangan-jangan bajingan ini adalah kaki tangan pemerintah setempat dan kawannya yang mengeluyur pergi itu sedang memanggil bala bantuan. Ternyata orang itu masih mencaci maki terus, ketika Kok Hem Hai mendelik padanya, ia mundur dua tiga tindak seperti ketakutan, tapi masih mengoceh tak keruan tanpa lari. Melihat gelagatnya dia sengaja hendak mengulur waktu untuk menunggu sesuatu. Kok Hem Hai juga tidak ambil pusing lagi, ia tetap makan minum sendiri. Benar juga, tidak lama kemudian tertampak bajingan yang mengeluyur pergi tadi muncul kembali dengan dua orang lain. Begitu masuk rumah makan itu lantas tunjuk kok hem hai dan berkata, bocah itulah dia. Hanya tambah dua orang lawan sudah tentu tidak digubris oleh kok hem hai, tapi ketika ia berpaling dan melihat jelas siapa kedua orang yang baru datang itu, ia menjadi terkejut. Kiranya kedua orang itu adalah Toan Tiam Jong dan Chi Jing dua dari Tin Lam Jit Hau yang menjadi musuh Kok Hem Hai. Dahulu Kok Hem Hai membantu ayah Giam Wan, yaitu Giam Seng Tu, yang waktu itu dikerubut oleh Tin Lam Jit Hau. Akhirnya Tin Lam Jit Hau dikocar kacirkan tapi Giam Sengtu terkena sebuah senjata rahasia Toan Tiam Jong, sebaliknya Toan Tiam Jong juga terluka oleh pedang Kok Hem Hai. Setengah tahun kemudian Chi Jing San menghasut tunangan Giam Wan, yaitu Tio Goan Kiat beserta saudara seperguruannya dari Butong Api untuk mencari perkara kepada Kok Hem Hai sehingga terjadi peristiwa tergores rusaknya muka Kok Hem Hai sebagaimana dikisahkan di permulaan cerita ini. Kalau diusut, Sumber keonaran daripada apa yang terjadi itu adalah karena perbutan Toan Tiam Jong dan Chi Jing San ini. Kini meski Kok Hem Hai dalam keadaan menyamar, tapi codet bekas luka di mukanya tak dapat ditutupi, maka begitu melihat lantas dikenali oleh Toan Tiam Jong dan Chi Jing San. Dengan tertawa Toan Tiam Jong lantas berkata, berdebah, akhirnya kau masuk perangkap sendiri ke sini. Di sini buah Xiao Kim Juan, Jangan harap kau dapat lolos lagi. Kiranya Toan Tiam Jong dan Chi Jingsan baru saja menggabungkan diri kepada Yang Tian Lui dan diterima sebagai jago pengawal bangsa Han secara rahasia. Sekali ini berhubung Dulai tinggal di dalam istananya, Pulali Sulem dan Nye Owan juga dikurung. Di situ, maka Yang Tian Lui telah menambah penjagaan lebih ketat. Selain pengawal tetap seperti biasa, setiap malam ditugaskan pula kaki tangannya yang masih belum dikenal oleh kalangan umum untuk meronda dan sebagian disebarkan pula ke segenap pelosok kota, dan diantaranya termasuk Toan Tiam Jong dan Chi Jing San bersama dua bajingan tadi. Musuh lama kepergok lagi, sudah tentu match kedua pihak sama-sama merah. Bagus. Memang aku pun ingin cari kalian buat bikin perhitungan bentak Kok Hem Hai, Blang Kontan ia tendang meja di depannya ke arah Toan Tiam Jong. Menyusul kepalan bekerja, ia hantam hancur daun jendela terus melompat keluar. Dengan sekali hantam Toan Tiam Jong juga bikin hancur meja yang menerjang ke arahnya itu, sedang Ci Jing San segera melolos senjata dan membentak, Bocah Shikok mau lari kemana marilah kita bertempur di luar sini seru Kok Hem Hai. Memangnya kau mampu lari lagi. Berhantam dimanapun boleh saja seru Toan Tiam Jong dengan tertawa. Segera mereka berdua mengejar keluar. Chi Jing San menggunakan golok dan Toan Tiam Jong memakai pedang, selain itu mereka pun main pukulan dengan tangan kiri masing-masing, segera mereka mengerubuti Kok Hem Hai tanpa kenal ampun. Namun Kok Hem Hai juga sudah siap, ia keluarkan segenap tenaga Tian Lui Kang untuk menghajar kedua orang itu. Kekuatan Toan Antiam Jong dan Chi Jing San berdua ternyata cukup kuat. Sebagai kepala dari Tin Lam Jit Hau, ilmu pedang Toan Tiam Jong memang lain daripada yang lain, ia pun mahir menggunakan senjata rahasia. Bicara kepandaian sejati memang dia belum dapat menandingi Kok Hem Hai, tapi selisihnya juga tidak jauh. Sedangkan Cijingsan memiliki luakang yang kuat, bahkan lebih kuat daripada Seng Suheng, maka gabungan mereka berdua cukup tangguh untuk menghadapi Kok Hem Hai, apalagi Kok Hem Hai harus buas pula kalau-kalau pihak lawan kedatangan pula bantuan. Dalam pertarungan sengit itu, tiba-tiba tertampak sesosok bayangan melayang tiba dengan sangat cepat, Kok Hem Hai terkesiap dan mengeluh, sebab mengira bala bantuan pihak lawan telah datang. Terdengarlah seruan orang itu, kok Sute, kau tidak apa-apa bukan? Itulah suaranya Chi In Hang yang baru kembali. Keruan Kok Hem Hai menjadi girang, segera ia menjawab, aku tidak apa-apa. Bereskan dulu kedua bangsat ini. Chi Su Heng, Lui Tian Kau Hang serentak kedua orang menghantam berbareng, Jurus Lui Tian kauhang Hang memangnya adalah jurus paling lihai dari Tian Lui Kang, ditambah lagi mereka berdua telah mendapat petunjuk dari Beng Xiao Kang dan Hoa Tian Hong, keruan daya serangan mereka sekarang berlipat dahsyatnya. Betapapun tinggi tenaga dalam Toan Tiam Jong berdua juga tidak sanggup bertahan. Maka terdengarlah suara krak-krek, Tulang Iga Cijingsan patah dua tiga batang dan terpental mencelat beberapa meter jauhnya. Sedangkan tenaga dalam Toan Tiam Jong lebih lemah dari sutenya, ia jatuh terjungkal dan mati seketika. Sudah tentu kedua bajingan tadi menjadi ketakutan, mereka berlari sifat kuping sambil berteriak-teriak minta tolong. Dari jauh Ci Inhang menghantam, tenaga pukulannya masih keburu mencapai sasarannya, Walaupun tidak binasa, tapi juga membuat kedua orang itu jatuh semaput. Namun begitu dua kelompok anak buah yang Tian Lui sudah mendengar suara geger itu dan memburu tiba. Chi Jing San sangat kepala batu, meski terluka parah, ia masih berusaha melarikan diri. Tapi baru saja berlari beberapa tindak ia sudah disusul oleh Kok Hem Hai. Karena gemas terhadap Chi Jing San yang telah banyak memikin susuh padanya, tanpa ampun lagi Kok Hem Hai menusuk dengan pedangnya dan bina salah Chi Jing Segera Chi In Hang melompat ke atas rumah penduduk di situ, ia ambil satu tumpukan genting terus disambitkan ke bawah. Pecahan genting yang bertaburan itu membuat kepala dan muka rombongan anak buah yang Tian Lui itu babak belur dan tidak berani mengejar lebih jauh. Tidak lama kemudian Chi In Hang dan Kok Hem Hai sudah meninggalkan tempat itu dengan ginkang mereka yang tinggi sehingga wajah mereka pun tidak terlihat oleh kawanan pengejar tadi. Ketika mereka pulang ke markas cabang Kepang, sementara itu Fajar sudah hampir menyingsing. Mereka tidak ingin membuat kaget orang, maka diam-diam mereka melintasi taman belakang untuk kembali ke kamar mereka. Tak terduga, baru saja mereka melompat masuk taman, mendadak mereka dipegang oleh seseorang.